A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada malam hari ini kita masuk kepada bab selanjutnya, yakni adabun naum. Yakni tata cara atau adab-adab kita ketika hendak tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana Allahu bi'ilmihi fid dharain ad-dunya wal akhirah. Fa idza aradta an-nauma fabsut firashaka mustaqbilal qiblah. Ketika engkau hendak tidur, ketika kita ingin tidur, maka bentangkanlah kasur kita menghadap kiblat. Bentangkanlah kasur kita menghadap kiblat. Wa nam ala yaminika kama yaj'ul mayyitu fil lahdih. Lalu tidurlah menghadap ke kanan. Tidurlah berbaring menghadap ke kanan sebagaimana kita ketika tidur di liang lahat kita, sebagaimana mayat yang ditidurkan di tiang di liang lahatnya. Tidur menghadap kiblat ini menjadi dua pendapat. Pertama, tidur kepala di timur, kaki di barat. Ini yang pertama, seakan-akan menghadap kiblat. Yang kedua, ya, yang kedua, kepala di utara, kaki di selatan. Tidur menghadap kanan. Kanan kita adalah kiblat. Ini mana saja boleh. Ya. Tapi kalau sudah settle kasur dan kamarnya sudah jadi, kasurnya pakai ranjang dan tidak bisa dirubah, silahkan, tidak masalah. Wa'lam annan nauma mithlul mauti. Ketahuilah bahwa tidur itu sama seperti mati. Tidur itu sama seperti mati. Wal yaqzatu mithlul ba'thi, dan bangun dari tidur itu sama seperti hari kebangkitan. Seakan-akan kita dibangkitkan oleh Allah dari dalam kubur kita. Tidur sama seperti mati, bangun tidur itu sama seperti kita dibangkitkan oleh Allah. Wala Allah an yakhbidha ruhaka fi lailatik. Dan bisa jadi Allah akan mencabut nyawa kita ketika kita sedang tidur di malam hari. Dan mungkin itu terjadi. Tidur kita dan tak bangun-bangun, mungkin. Fakun musta'iddan liliqa'ihi, maka siap-siaplah kita untuk berjumpa dengan Allah. Liliqa'ihi, untuk berjumpa, bertemu dengan Allah. Tidur merupakan sebuah kematian, mirip seperti mati. Kalau Allah ingin, Allah berkehendak, Allah mau, Allah cabut nyawa kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, siap-siap kita. Setiap sebelum tidur, siap-siap. Bayangkan dalam diri kita, ini saya akan mati. Bisa jadi besok pagi tidak akan bangun lagi. Maka siap-siaplah kita sebelum tidur kita. Bi antanama ala toharotin. Maka yang pertama yang harus kita siapkan adalah bi antanama ala toharotin. Usahakan kita tidur dalam keadaan tohir, dalam keadaan toharoh, dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Usahakan kita tidur dalam keadaan suci, agar siap ruh kita nantinya berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Innallaha tayyibun yuhibbut tayyibat. Allah itu suci. Allah itu indah dan suka yang indah-indah. Allah itu suci dan suka hal-hal yang suci. Tentu kalau kita ingin berjumpa dengan Allah, mari kita bersuci sebelum tidur. Persiapkan diri kita. Ini saya ketemu pejabat doang tok terapi. Bedait kan, insya Allah masih harus terapi. Okay.
layak jok masjid masih harus rapi. Apalagi sembahyang Jumat aja harus mandi dulu. Berparfum sengih. Kadu kelam bisa sholah, tak rapi. Segera berdayat kerja pejabat doang tak terapi ini. Nah, maka malam hari pun sebelum tidur harus kita dalam keadaan suci. Watakunu wasiyatuka maktubatan tahta ra'sika. Dan jadikanlah wasiatmu setiap sebelum tidur itu sudah ditulis. Ini wasiat kematian maksudnya. Ketika kita meninggal dunia ada wasiat yang kita tinggalkan. Maka malam itu kita sudah siapkan wasiat itu. Tahta ra'sika, di bawah kepala kita, di bawah bantal kita. Lek bawa galang wanta arah niki wasiat, surat wasiat. Ini membuktikan kesiapan kita berjumpa dengan kematian tersebut. Agar tidak kita meremehkan. Bahwa tidur ini dekat sekali dengan kematian. Jadi Imam Ghazali sarankan kepada kita, sebelum tidur nih tulis wasiat. Kalau misalkan ada surat wasiat yang sudah ditulis, bawa dia setiap tidur kita. Taruh di bawah bantal kita. Ini untuk jaga-jaga kalau besok pagi kita tidak bangun, wasiatnya sudah ditemukan. Dan itu lebih mempersiapkan diri kita dan lebih ingat kepada Allah, lebih ingat kepada akhirat. Watanama ta'iban watanamu ta'iban minadzunubi mustaghfiran, dan tidurlah engkau dalam keadaan telah melakukan taubat, telah bertaubat. Minadzunub, dari dosa-dosa. Mustaghfiran, dan senantiasa beristighfar. Tidurnya dalam keadaan suci, surat wasiat sudah disiapkan, sudah melaksanakan sholat sunnah taubat atau beristighfar, rajin beristighfar, sering beristighfar sebelum tidur. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Aziman ala alla ta'uda ila ma'siyat, dan bertekad, bertekad, aziman, bertekad ala alla ta'uda ila ma'siyatin, bertekad untuk tidak kembali kepada kemaksiatan. Kalau besok pagi kita bangun, malam tidur, bertaubat, berbanyak istighfar, tanamkan dalam diri, anik tebeng tican ngase toe selemak kelemak, saya tidak akan melakukan maksiat lagi apapun bentuknya. Ini niatkan dari awal, dari malam hari niatkan, sehingga apa, benar-benar bersih. Wa'zam 'alal khairi li jami'il muslimin, tidak hanya berniat untuk meninggalkan maksiat, pun juga kita bertekad untuk melakukan kebaikan. Wa'zam 'alal khairi, melakukan kebaikan, li jami'il muslimina, untuk seluruh umat muslim, selalu berbuat baik kepada sesama muslim. In ba'atsakallahu ta'ala, kalau besok pagi Allah membangkitkan kita, Allah bangunkan kita besok pagi, sehingga pagi ini akan menjadi pagi yang indah, pagi yang indah, dan insya Allah dosa-dosa sudah diampuni, dan kita memiliki semangat untuk berbuat baik, memiliki semangat untuk meninggalkan maksiat. Wa tadhakkar annaka satajja'u fil lahdi kadzalika wahidan faridan, dan ingatlah kita nantinya, ingatlah kita nantinya akan berbaring dan akan terbaring di liang lahat, wahidan faridan, sendiri, tidak ada yang menemani. Orang yang paling kita cintai pun tidak akan menemani kita di liang lahat. Mau dia katakan cinta mati dan lain sebagainya, kalau kita mati ya sudah. Secinta-cintanya istri kita, secinta-cintanya suami kita, kalau kita meninggal dunia, mustahil dia akan ikut ke liang lahat menemani kita. Mustahil. Maka ingat, kita nantinya pun kita akan terbaring di liang lahat sendiri, tidak ada yang menemani. Laisa ma'aka illa amaluka, tidak ada yang menemanimu kecuali amalanmu, kecuali amalan kita. Wala tujza illa bisa'iha,
illa bisa'yika, dan engkau tidak akan mendapatkan ganjaran illa bisa'yika, wala tujza illa bisa'yika, dan tidaklah kita mendapatkan ganjaran kecuali dengan sesuatu yang sudah kita usahakan, kecuali dengan sesuatu yang sudah kita kerjakan. Ingin kita dapat pahala salat tapi kita tidak salat, tidak akan dapat. Ingin kita dapat pahala puasa tapi kita tidak puasa, tidak akan dapat. Amalan kita tidak akan menemani kalau kita tidak laksanakan. Pun juga termasuk sebelum kita tidur, kita beristighfar, kita mohon ampun, kita bertaubat, kita berniat melakukan kebaikan, itu akan tercatat sebagai amal ibadah. Dan itulah yang menemani kita dalam tidur kita. Andai kata Allah cabut nyawa kita, itulah yang akan terus menemani kita sampai liang lahat kita. Maka ingat, malam tidur itu merupakan kematian. Mithlul maut, mirip seperti mati, sama seperti kematian. Wala tastajlib, wala tastajlibin naumi takallufan bitamhidil firashi alwati'ah. Fa innan nauma ta'tilul hayah illa idza kanat yaghzatuka wabila 'alayka wabalan 'alayka wabalan 'alayka wa naumuka salamatan lidinika wa'lam anna al-laila wan nahara 24 sa'ah. Ketahuilah bahwa malam, siang, siang dan malam, 24 sa'ah, ada 24 jam. Fala yakun naumuka bil laili wan nahar akthar min 8 sa'at. Jangan sampai tidur kita di malam hari dan di siang hari lebih dari 8 jam. Fayakfika in ishta mathalan 60 sanatan antadi'a minha 20 sanatan wa huwa thuluth umrik. Maka fayakfika, maka cukuplah bagimu in ishta, kalau kau hidup, misalkan hidup kita 60 tahun, antadi'a minha 20 sanatan, kalau misalkan kita tidur 8 jam tiap malam, lalu kita anggaplah umur kita nikah sampai 60 tahun, ini kalau dikalikan kira-kira kita 60 tahun itu kita tidur 20 tahun. 20 tahun rasanya kita tidur, ini sudah sepertiga daripada umur kita. Wa'idda 'inda naumi siwakuka wa tahur wa tuhuruka wa'zam 'ala qiyamil lail. Nah, ini maksud Imam Ghazali sampaikan seperti ini agar kita tidak terlalu nyaman, tidak terlalu nyenyak dalam tidur kita. Waktu kita akan banyak habis, waktu kita akan banyak terbuang. Maka kata Imam Ghazali, wa'idda 'inda naumi siwakuka. Maka siapkanlah ketika kita tidur, siapkan siwak di samping kita, wa tahuruka, dan minyak wangi di samping kita, wa azam ala qiyamil lail, dan bertekad, berniat kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Bertekad, berniat kita untuk melaksanakan qiyamul lail. Au alal qiyami qabla subuh, atau minimal kita bisa bangun sebelum subuh. Kalau misalkan untuk bangun qiyamul lail agak sulit, minimal sebelum subuh kita bangun. Faraq'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil birri. Karena dua rakaat yang dilaksanakan di tengah malam, fi jawfil lail, dua rakaat yang dilaksanakan di tengah malam, kanzun min kunuzil birri, merupakan perhiasan, permata, kanzun, harta yang berharga, min kunuzil birri, dari harta-harta kebaikan, harta yang akan terus tersimpan sampai yaumil kiamah. Dua rakaat di tengah malam, ini solat tahajud. Fastakthir min kunuzika liyaumi faqrika. Maka mari kita perbanyak perhiasan kita, mari kita banyak perbanyak harta-harta kita. Artinya perbanyak solat kita, perbanyak persiapan kita, perbanyak qiyamul lail kita, liyaumi faqrika, untuk persiapan pada hari di mana kita akan membutuhkan harta tersebut. Yani di yaumil qiyamah. Salat malam merupakan harta yang berharga. Salat malam. Dan tidak kita dapatkan di dunia hartanya.
nanti kita dapatkan di yaumil kiamah, di padang mahsyar, di mana orang-orang terjemur kepanasan. Disitulah akan bermanfaat solat malam kita, akan kita temukan kembali harta-harta kita di sana. Falan tughni anka kunuzud dunya idza mitta, maka tidak berguna lagi harta-harta dunia, harta dunia berupa materi tidak akan berguna lagi di yaumil kiamah kalau kita sudah meninggal dunia, idza mitta. Maka harta yang masih berguna itu adalah solat kita, ibadah kita, amalan kita. Harta yang merupakan harta dunia yang zahir milik kita akan bermanfaat kalau disedekahkan di jalan Allah. Nah, itu akan berubah menjadi harta akhirat. Tapi kalau masih dalam bentuk harta dunia, masih dalam bentuk uang, masih dalam bentuk emas, perak dan lain sebagainya, kalau hanya disimpan saja tidak akan menjadi harta di yaumil kiamah nantinya. Wa qul 'inda naumika, dan bacalah ketika kita ingin tidur, bismika rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'u, dengan namamu ya Allah aku meletakkan badanku, ya, karena kita tidurnya menghadap kanan, separuh badanku, okay, aku letakkan separuh badanku, bagian sebagian badanku, bismika, dan dengan namamu arfa'u, dan dengan namamu aku mengangkatnya kembali, yakni ketika Allah bangunkan kita. Faghfir li dhanbi, maka ampunilah dosa-dosaku. Allahumma kini azabaka yawma tuba'athu ibaduka, ya Allah jauhkanlah aku dari azabmu pada hari di mana engkau membangkitkan hamba-hambamu. Allahumma bismika ahya wa amut, ini yang biasa dan yang sering yang kita pelajari, yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita, ya. Allahumma bismika ahya wa bismika amut, ya Allah dengan namamu aku hidup pun juga dengan namamu aku mati. Wa'udzubika Allahumma min syarrin kulli dzi syarrin, ya Allah aku berlindung kepadamu dari semua keburukan. Wa kulli dzi syarrin, dan semua yang membawa keburukan, aku berlindung kepadamu dari keburukan, dan semua orang yang akan datang kepadaku membawa keburukan-keburukan. Wa min syarri kulli dabbatin, dan keburukan yang datang dari hewan melata. Anta akhidun binasiyatiha, sedangkan engkaulah yang mengendalikan semuanya. Inna rabbi ala siratim mustaqim, sungguh engkau ya Allah, kami ingin berada pada jalan yang benar. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai', ya Allah engkau adalah awal yang pertama dan tidak ada yang mendahuluimu. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syai', dan engkaulah yang terakhir, tidak ada yang terakhir selain engkau ya Allah, tidak ada yang datang setelahmu ya Allah. Wa antal zahiru falaysa fawqaka syai', wa antal batinu falaysa dunaka syai', engkau adalah zahir, nampak jelas nyata. Ini menurut para ulama, nampak jelas nyata jikalau kita lihat dengan mata batin kita. Allah jelas kelihatan kalau kita lihat dengan mata batin kita. Wa antal batin, dan Allah tidak terlihat kalau kita lihat dengan mata zahir kita. Iqdi aniddin wa agni minal faqr, tunaikanlah agamaku ya Allah, tuntaskan urusan agamaku, mudahkan. Wa aghnini minal faqr, kayakan aku dari kefakiran. Allahumma anta khalaqta nafsi wa anta tatawaffaha, ya Allah engkau lah yang menciptakanku dan engkau pula yang akan mewafatkanku. Laka mamatuha wa mahyaha, dan untukmu, bagimu hidupku dan matiku. Inna amataha faghfir laha, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah jiwa kami ya Allah. Wa in ahyaitaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadika salihin, jikalau engkau hidupkan, in amattaha faghfir laha, kalau engkau matikan jiwa kami, maka ampunilah kesalahan-kesalahannya. Wa in ahyaitaha, dan kalau engkau hidupkan jiwa kami, fahfadha, maka jagalah jiwa itu, jagalah bima tahfadhu bihi ibaduka salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba, jiwa hamba-hambamu yang saleh. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dini wa dunya wal akhirah, ya Allah aku minta pengampunan darimu dan kesehatan darimu, fid dini wa dunya wal akhirah, dari agama dunia, di agama dunia maupun di akhirat.
Allahumma aiqidhni fi ahabbis sa'ati ilaik. Ya Allah, bangunkanlah aku. Bangunkanlah aku fi ahabbis sa'ati ilaik. Di waktu-waktu yang sangat engkau cintai, ya Allah. Di sepertiga malam. Bangunkanlah aku di waktu-waktu yang sangat engkau cintai. Wasta'amilni bi ahabbil a'mali ilaik. Dan jadikanlah aku mengerjakan pekerjaan yang paling engkau cintai, ya Allah, di waktu itu. Di waktu malam hari, di pertengahan malam atau di sepertiga malam, waktu yang paling Allah cintai dan pekerjaan yang paling Allah cintai di kala itu adalah salat. Selepas melaksanakan salat, membaca Al-Qur'an, menjelang waktu subuh nanti perbanyak istighfar. Ini di antara amalan-amalan yang paling Allah cintai. Yuqarribuni ilaika biha zulfa, yang dengan mengerjakannya akan lebih mendekatkan diriku kepadamu, ya Allah. Wa yub'iduni an sakhatika bu'da, dan menjauhkan aku dari murkamu sejauh-jauhnya. As'aluka fatu'tini, aku meminta kepadamu, ya Allah, maka berikanlah, kabulkanlah permohonanku. Wa astaghfiruka fataghfiruli, dan aku mohon ampun kepadamu, maka ampunkanlah dosa-dosaku. Wa ad'uka fatastajibuli, dan aku mohon berdoa kepadamu dan engkaulah yang akan mengabulkan doaku. Summa qra' fatihatal kitab. Ini doa-doa yang dianjurkan, yang diajarkan Imam Ghazali kepada kita untuk kita baca. Kalau sekiranya terlalu panjang, cukup dengan doa-doa yang mudah kita baca. Summa qra' fatihatal kitab. Lalu bacalah fatihatal kitab, Al-Fatihah. Jadi setelah doa-doa yang kita munajatkan, di antaranya doa berserah diri kepada Allah bahwa hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Kalau misalkan kita meninggal dunia, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kita. Kalau Engkau izinkan kami untuk bangun di esok harinya, maka jagalah hati kita, jagalah jiwa kita, jagalah diri kita agar tidak tergoda dengan maksiat-maksiat. Setelah itu, setelah kita berdoa, bacalah suratul Fatihah. Thumma qra' fatihatal kitab. Pertama. Yang kedua, wa ayatal kursi, ayat kursi. Lalu yang ketiga adalah akhir surat Al-Baqarah. Akhir surat Al-Baqarah, yakni amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana bila sampai akhir. Nah. Lalu selanjutnya wal ikhlas, surat Al-Ikhlas, wal muawwidhatain. Lalu qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, wa tabarakal mulk. Lalu baca, kalau bisa kita juga baca akhirnya dengan tabarok surat Al-Mulk. Wal ya'khudhuka an-nawmu wa anta ala dhalika wa ala taharatin. Wal ya'khudhuka an-nawmu wal ya'khudhuka an-nawmu wa anta ala dhalika wa ala taharah. Faman fa'ala dhalika araja bi ruhihi ila al-arshi wa kataba musalliyan ila an yastaiqidha. Jadikanlah tidur kita itu yang mengambil kita. Jadi tidak dipaksakan untuk tidur. Seraya kita berzikir, seraya kita membaca doa, sambil kita baca ayat-ayat yang sudah Rasul ajarkan kepada kita lewat kitab Imam Al-Ghazali ini. Sambil kita baca Al-Fatihah, sambil kita baca ayat kursi, tiba-tiba kita tertidur dan kita berada dalam keadaan suci. Kita sudah bersuci, kita sudah baca doa, kita sudah mohon ampun kepada Allah. Kita baca ayat-ayat ini, lalu tertidur kita, faman fa'ala dzalika, barang lalu siapa saja yang mengerjakan tadi semua itu, araja bi ruhihi ilal arsy, dia akan diangkat ruhnya sampai ke arsy. Ya. Kalau dia meninggal dunia, meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Wa kataba musalliyan ila an yastaiqidha, dan dia akan tercatat sebagai orang yang senantiasa melaksanakan sholat sampai dia bangun di pagi harinya. Kalau dia wafat, dia wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Kalau dia bangun, dia akan tertulis melaksanakan sholat satu malam suntuk. Ini luar biasa. Keibadah sebelum tidur ini kibagi. Kita berniat, kita berwudu. Berwudu, mensucikan diri, kalau bisa laksanakan sholat sunnah taubat setiap malam, perbanyak istighfar, baca doa, baca suratul Fatihah, ayat kursi, akhir surat Al-Baqarah, baca surat Al-Ikhlas,
Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, syukur-syukur bisa ditambah dengan tabarok surat al-mulk. Maka insyaallah dengan itu tidur kita akan menjadi berkah, tidur kita pun juga akan menjadi ibadah. Mati kita dalam keadaan itu matinya husnul khatimah, kalau bangun kita tercatat sedang melaksanakan amal soleh. Fa idza istayqadta farji' ila ma arafatka awwalan. Kalau kita bangun keesokannya, ya, maka kembali kepada pembahasan kita yang pertama kemarin, yakni adab bangun tidur. Kembali kepada pembahasan kita yang pertama kemarin, adab-adab bangun tidur diantaranya kita usahakan bangun sebelum subuh. Usahakan bangun sebelum subuh dan terus kita amalkan seperti itu sepanjang hari kita. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita lanjutkan lagi kajian kita masih di adabun naum, nantinya akan masuk kepada adabus salat. Ya, bagaimana tata cara salat, karena tata cara salat kemarin tidak dijelaskan di awal, ya, karena akan dirangkum nanti di akhir tata cara salat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat yang sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita niatkan, yang kita hajatkan, yang kita cita-citakan terijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri. Oke. Sila. Jadi kalimah yang itu sangatlah kuat sebelum kita akan mengucapkan azan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Di mana kita yakin iman terhadap Allah, Muhammad dan malaikat, sehingga kita makhluk hamba Allah ini di rumah suci Allah ini, tolong setiap akhlak yang betul-betul sangat-sangat menzalimi rumah Allah ini, tolong dizihatkan, ditertibkan. Masya Allah, saya istighfar, saya sedih melihat fenomena setiap saya berjamaah, melihat hal-hal yang Pak Ustaz bilang tadi, main HP, anak-anak main. Kita ini sudah diambang. Astagfirullah, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ayat Al-Quran yang menerangkan tentang pentingnya bersolawat dibacakan sebelum azan, karena di dalam azan ada lafaz ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga ketika azan dikumandangkan, kita tidak hanya menjawab azan saja, melainkan kita renungi, kita maknai. Dan ketika muazin membaca ashadu anna Muhammadar Rasulullah, kita pun bersolawat sebelum kita menjawabnya. Di senikmat jawab ashadu anna Muhammadar Rasulullah, kita jawab dulu dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baru ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang tertulis dalam tafsir yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Nah, adapun kembali kepada pembahasan pertama tadi, ya, yakni ketika muazin hendak mengumandangkan azan, lalu masih ada yang bermain HP, anak-anak yang masih bermain dan lain sebagainya, apalagi di dalam masjid. Ini memang bukan bagian daripada at-ta'addub, bukan bagian daripada adab seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah dalam urusan ibadah menegur itu penting. Sehingga dalam Al-Qur'an disebutkan fa inna dzikratan faul mu'minin. Saling tegurlah
karena sesungguhnya teguran, peringatan, saling mengingatkan itu bermanfaat untuk sesama kita, sesama mukmin. Ya. Kalau kita temukan man ra'a minkum munkaran, kalau kita temukan sebuah kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi. Kita ubah sama-sama, insyaallah kita rubah. Dan tugas kita hanya menegur dan merubah saja. Adapun orang yang kita tegur ini tidak berubah atau tidak mau berubah, itu urusan dia dengan Allah. Tugas kita cukup mengingatkan saja. Setelah kita ingatkan ia berubah atau tidak, kembalikan urusannya kepada Allah. Kita tetap dengan keadaan kita, istiqomah. Mungkin dengan itu orang yang kita tegur dapat melihat kebaikan kita. Sebagaimana Nabiullah Musa alaihi salam bersama Nabi Harun alaihi salam yang Allah utus pergi ke Fir'aun, Allah sampaikan, Allah berikan pesan kepada Nabi Musa dan Harun, idhaba ila Fir'auna innahu togo, pergilah kalian berdua ke Fir'aun, sungguh Fir'aun sudah melampaui batas, kelewatan Fir'aun. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, katakanlah kepada Fir'aun, nasihatilah Fir'aun tapi dengan kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik, mungkin dengan itu Fir'aun bisa ingat kepadaku atau setidaknya bisa takut kepadaku. Nah, ini kalau kita menegur sesama muslim kita, Nabi Musa yang saja Allah perintahkan untuk menegur Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka kalau kita temukan ada yang kurang tepat menurut pandangan kita atau menurut pandangan Islam secara umum, bahwa mengabaikan azan, mengabaikan apa namanya khutbah dan lain sebagainya itu kiranya kurang baik, kita tegur nantinya. Kita tegur, tapi tegur dengan kata-kata yang baik. Insyaallah dengan hal itu dia akan bisa berubah. Sekiranya tidak berubah, serahkan urusannya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka baik kalau misalkan kita masih istiqomah kita dalam keadaan kita, mudah-mudahan Allah tetapkan keistiqomahan ini dan Allah jadikan kita menjadi ahlul khair, orang-orang yang baik. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita akhiri dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن والصعب إذا شئت سهلا. اللهم جعلت اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتعبدنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا وفي مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا جاهلا إلا علمته ولا معسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.